Kita akan beralih okay. ke calon-calon untuk apa nama anugerah pertahanan. Pertahanan. Musim lalu menjadi milik Syarul Saad. Okey. Pernah mengecapi pemain untuk pemain pertahanan terbaik. Silakan Razman. Calon-calon untuk anugerah pertahanan terbaik Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023. Macam-macam skrip lah. Calon-calon pertahanan terbaik 2023. Lavia Corbin Ong, Johor Darul Takzim. Dua gol tu kira okey lah skip. Watara jauh. Vision yang baik. Azam Azmi Murad, Terengganu FC. Ubah-ubah hantaran. Peluang bagi pasukan. Dah kebijaksanaan. Split strategy yang dilakukan. Lebih cantik lagi. Feroz Baharudin, Johor Darul Takzim. Dominasi sepanjang musim. Mahmud hantaran baik. Dan di buang keluar tinggi oleh Feroz Baharudin dengan Adi Sabra di belakang. Pemenang Anugerah Pertahanan Terbaik 2023, Azam Azmi Murad, Terengganu FC. Okay, syukur Alhamdulillah saya dapat menangi Pertahanan Terbaik pada tahun lepas. So saya nak ucapkan terima kasih kepada family saya kerana banyak membantu saya dan beri dorongan kepada saya. And then saya juga nak ucapkan kepada head coach dan pasukan kerana banyak membimbing saya dalam bola sepak and then membantu saya. And then last saya nak ucapkan kepada fan Terengganu, terima kasih kerana support saya selama ini. And then saya harap menangi anugerah pertahanan terbaik dapat dorong saya untuk dapat game yang lebih baik selepas ini. Okey, ini antara serba sedikit fakta tentang Azam Azmi Murad. Kali pertama tersenarai dalam antara top 3 pertahanan terbaik. Saya rasa pemain ini mempunyai masa depan. Dia seangkatan dengan Arif Aiman, Mukhari Ajmal, siapa lagi? Ubay, Syarul Nizam. Sesuatu yang menarik yang saya suka tentang pemain ini apabila dia berada dalam skuad bawah 23 tahun, saya awal-awal lagi menyatakan bahawa dia mempunyai reading game yang sangat baik. Perlu berada di tempat yang sepatutnya pada ketika perlu dan recovery yang baik. Itu saya rasa saya letakkan poin yang penting untuk Azam Azmi Murad, Datuk Zainal. Ya, betul. Pemain ini mempunyai pace yang begitu baik. Dia wide dan juga bagi pihak lawan untuk menjaga wide player. Lepas tu datangnya Azmi daripada belakang. Azmi, memang Azam Azmi. Azam Azmi daripada belakang yang agak sukar. Dan kita dapat lihat komitmen beliau. Tiap-tiap kali pasukan Terengganu atau baik pasukan, selalunya di pasukan Terengganu, beliau membantu serangan, berada di dalam box. Ini yang amat diperlukan. Bila kita hilang bola, itu yang penting. Dia akan kembali dulu dengan secepat mungkin untuk menjalankan tugas beliau. Pernah berdepan dengan Azam? Tahun pernah, ini? Pernah. Saya pernah. Tapi saya setuju dengan Hafizah cakap, reading of the game. Untuk pemilihan kali ini, saya rasa untuk Azam Azmi, bukan senang pemain muda nak ada kriteria reading of the game. Yeah. Sebenarnya biasanya untuk pemain-pemain senior yang ada tahu macam mana nak tempo game, nak reading, macam mana bola harus ditackle. Untuk saya, pemilihan kali ini untuk Azam Azmi, saya rasa terbaiklah. So saya rasa dengan adanya pemilihan yang beliau dapat kali ini, saya rasa mungkin memberi semangat kepada beliau lagi lah untuk lebih terus, orang kata, menjadi pertahanan terbaik lokal. Local player. Local player. Yeah. Selain bertahan, kualiti menyerang juga ada pada Azam Azmi. Crossing. Ini package kan? Package yang sangat baik untuk pemain pertahanan sebegini, usia sebegini muda. Okey, tahniah kepada Azam Azmi Murad.